Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di TPM Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di TPM Channel. Kali ini saya berada di hutan Kalitus, tepatnya berada di Kalimantan. Nah, tadi saya perjalanan ke sini tuh melewati jalan yang lumayan bagus, bagus untuk orang sini ya. Kalau untuk orang awam enggak tahu. Saya kesini bersama itu teman saya, namanya Komeng. Burung ning ku nenek baterai nih. Iku baterai nih. Iya. Ning disor. Iku nih. Nah. Ini yang sudah ditebang ya, yang udah diproduksi. Nah, yang sebelah sini, yang sana itu belum, yang sana. Nah, yang lebih mengejutkan lagi ini tanaman kedua, Mang ya. Kedua di sini yang enggak dipanen. Nah, ini contoh salah satunya pohon. Ini contoh pohonnya nih. Tinggi banget ya. Ini tanaman kedua. Maksudnya lokasi kedua untuk penanaman pertamanya itu loh. Kalau yang untuk pertama itu jauh dari sini. Nah, ini. Kalau nggak salah infonya itu yang sebelah sini itu enggak dipanen ya.
Kalau yang dipanen itu yang sebelah sana itu. Nah, untuk bibit pertamanya itu bentar, tak carikan dulu. Nah, ini. Yang ada tandanya ini kayak gini. Nah, itu banyak itu di sana itu. Nah, itu banyak. Itu semua bibitnya ya. Baru nanam lah. Nah, kalau udah jadinya enggak di sana itu. Sana terus ini. Kalau yang ini kan enggak dipanen. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Ini lokasi kedua. Nah, tempatnya nggak jauh beda sama yang tadi. Tapi ini biasanya itu tempat buat foto-foto anak sini. Ya, saya dulu waktu di sini tuh belum ada. Ya entah saya nggak tahu atau saya yang kurang main kan ya. Tapi dulu itu nggak ada kayak gini. Nah, ini biasanya tempat foto-foto anak-anak sini. Ya kalau di apa tengah-tengah kayunya itu. Katanya dulu sih bagus. Tapi ya mungkin banyak yang kesini terus udah banyak yang tahu. Nah, ini sekelilingnya. Nah, ini di tengah-tengah pohon kalitus. Aja sini, sen tak apa-apa. Enggak apa-apa. Kuwi lah. Kuwi lu angger lah to, kanjang. Enggak apa-apa, Mas. Lu ar, lu kuwi salah. Dengar. Enggak anu, Mas, enggak apa enggak iso foto. Oke, ya, enggak apa-apa. Enggak lumayan daripada nganggur-nganggur aku ning kene kan. Aku ning kene kan sambang, Mas. Aku dhisik ning kene. Terus balik ning kene. Dengar. Kuwi kok. Mas, tunggu Mas, enggak apa-apa Mas. Gue helm atau Mbak Api. Nah, masuk. Gaya nih sing bingung. Angger, enggak apa-apa. Gue tak arah nih gaya nih, enggak apa-apa. Nah, arep foto priwet ya iso Mas. Aku sih pelajaran loh Mas. Dari sisi nganok Mas. Wah, enggak apa-apa. Mas, terus aja. Nih. Kayak nih pertama sama numpak lagi mau motor. Nah. Mono kan? Terus ini sudah satu sama dengan ini.
kan SMK. Pas PSG melok ning tonggoku sih. Biyen melok iku enggak tutup. Terus metu sekolah, kerja pabrik sik 2 tahun balik. Terus melok maneh ning tonggoku mau. Ya akhirnya sampai saiki. Berarti sendiri kan teng hal Kak Sigung. Heeh. Aku kan dhisik ning kene. Sampai kelas piro kamu? SMP. SMP kelas 3. Ya, SMP kelas 3. Aku balik ning Jawa. Hatiku RT pinten? Pasar. Pasar. Ning pasar ini RT 7. RT 7. Pak Kades? Kades nggih. Perapatan Pak Kades iku lurus. Oh, lurus. Nggih. Ini niku sangane sih jajan teng Hatiku, jang teng apa pas. Hatiku teng pundi, Mas? Teng mae kancane kula. Sinten? Mbak Fatah. Fatah sing. Aku sing ngarepe masjid yang mboten sampe. Hati kendo masjid Fatah. Hati ku apa empat? Hati ku. Hati ku merah no mana ya? Eh apa sih? Hati ku singgah sembojo niku kah? Nggih, Mbak Fatah. Bojone Liang. Oh, Liang. Nggih, niku kan dia ni pengurus ke kulo, pengurus pondok ikul. Oh, geng. Oke, sekian dulu. Tunggu video selanjutnya ya. Nanti kita jelajahin lagi di Kalimantan, mumpung lagi di Kalimantan kan ya. Oke, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa share juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan. Terima kasih.